Memulai usaha kuliner sejak 2019, Gerai On The Spot milik Raja Surangga ini mengangkat konsep makanan olahan berbasis kentang. Kentang yang digunakan sebagai bahan dasar olahan makanan berasal dari kentang lokal. Bukan tak beralasan, pemilik Gerai On The Spot ini sengaja memilih kentang lokal sebagai bahan dasar makanan olahannya, guna meningkatkan produktivitas petani lokal. Ia juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kentang bisa dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Ya, kita ingin membuktikan ya bahwa mungkin kentang ini identik dengan makanan pokok masyarakat Eropa ya, barat ya gitu ya. Tapi kita ingin mempopulerkan makanan ini bahwa ini bisa jadi alternatif pengganti nasi begitu. Jadi kita ingin merepresentasikan kentang lokal, bahwa kentang lokal itu bisa dibikin dengan menu internasional begitu. Ragam olahan kentang yang disuguhkan memiliki cita rasa internasional. Salah satunya seperti lot baked potato, olahan kentang yang dikukus dan dipanggang serta diberi berbagai isian yang terdiri dari daging, sayuran hingga keju. Terdapat pula menu olahan lain, yakni nyoki, potato omelette, potato balls, dan herbs potato wedges. Harga yang dibanderol mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000. Gerai olahan makanan berbasis kentang ini beralamat di Jalan Sumatera nomor 33 Simpang 4, Kecamatan Pekanbaru Kota. Buka mulai pukul 11.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.